wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah pemirsa yang beriman, saya akan bawakan tausiah yang berjudul lima hal paling utama. Umar radhiyallahu anhu berujar, saya memperhatikan seluruh teman, namun saya tidak melihat teman yang lebih utama daripada menjaga lidah. Saya memperhatikan seluruh pakaian, namun saya tidak melihat pakaian yang lebih utama daripada warah. Saya memperhatikan seluruh harta, namun saya tidak melihat harta yang lebih utama daripada qanaah. Saya memperhatikan seluruh kebaktian, namun saya tidak melihat kebaktian yang lebih utama daripada nasihat. Dan saya memperhatikan seluruh makanan, namun saya tidak melihat makanan yang lebih utama daripada sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik atau diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah orang yang waroh, maka engkau menjadi orang yang paling baik dalam beribadah. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau menjadi orang yang paling baik dalam bersyukur. Cintailah bagi orang lain apa yang kau cintai bagi dirimu sendiri, maka engkau menjadi mukmin yang sempurna. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau menjadi muslim yang sempurna. Dan sedikitkanlah tertawa, karena sungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Saya, Ananda Kesia Isabel, santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan wallahu muwaffiq ila thoriqil ikhlas wal hadi ila sawa'is sabil. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.